Bismillahirrahmanirrahim. Wa lam salim wa rahmatullahi wa ta'ala. Wa adem alam sahibu wa rahmatullahi wa ta'ala. Wa makna jalla dan makna jalla adalah ikhtisofah beri hati alat ilat tamsul, yaitu bersifatnya Allah dengan ketinggian yang tidak ada penyerupaan, tidak ada kesamaan. Ini yang وَتَنَزَّهَ عَمَّا لَا يَلِيقُ بِهِ, dan maha suci ia Allah عَمَّا dari sesuatu لَا يَلِيقُ بِهِ, yang tidak layak ia Allah bihi dengan sesuatu. وَمَعْنَا عَزَّ, dan mana عَزَّ adalah infarodat bisipatil jalali, bersendiri infarodat ia Allah bisipatil jalali dengan sifat jalali. Sifat ada jalal, ada ya jalal, ada jamal. Ya, sifat itu ada jalal, ada jamal. Jalal gagahnya, jamal sifat seperti ada sifat intakoma membara semua. Itu sifat jalal. Ya. Orang enggak ada nih perbuatan kecuali perbuatan Allah yang menghancurkan gunung-gunung, bahu meledak, meletus, ya tsunami, itu sifat jalan Allah. Itu Allah semua punya perbuatan. Jamal, itu yang enak-enak. Jamal, lembut, sejuk, adem. Begitu pula kalau ke orang, ya, kalau orang sekarang kasar, kalau orang sifat jalan, kalau orang lembut sifat jalan. Orang sedang bertajani, ada seorang sufi itu tegas itu lagi bertajani dengan sifat jalalnya Allah. Lembut, lagi lembut, itu sedang bekerja dengan sifat jalalnya. Begitu. Ya. Ada sifat jalal, ada sifat jalal. Tapi ada satu keunikan. Ada seorang bapak namanya Jalal. Dia punya anak nomor satu. Punya anak. Dia nomor satu. Dia namakan namanya anaknya Jalal. Tapi saya lihat dia bukan orang agama, ustaz, kiai, bukan orang biasa. Artinya saya tidak melihat dia bukan menghina, bukan merendahkan. Saya tidak melihat dia paham tentang ini. Ini semua adalah perbuatan Allah. Bisa begitu. Bapaknya namanya Jalal, anaknya namanya Jamal. Jadi ada dua sifat di situ. Ada lagi yang saya temukan, ini kadang nama menyatu sama bapak. Abangnya namanya Jamal, ya kan. Ya, adanya namanya Jamil. Nama itu kadang masalah.
Ini jalan, jalan sifat ya, gagahnya Allah, sifat jamal. Ya. Awin al-qolaba atau merupakan iya, di anau karena bahwasannya dia Allah memenangi, mengalahkan. Karena bahwasannya Allah qadirun bi jami'il asya'. Yang menguasai bagi segala sesuatu. Menguasai qadir bisa artinya menguasai, bisa artinya mengalahkan. Arti daripada azza. Kalau kita sudah dengar Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla itu artinya ini ya. Azza wa jalla ini jalla artinya itta soba mirin atin lati lata masuha wa azza amala yang wa azza artinya infarada sifatin jalla atau bolaba di anak wa irun jalla asya. Wakaulu wakalaya jibu alaihi ayat ibu misalnya dengan pihak itu sudah alaihi masalah masalah dan katakanlah wakaza dan seperti ini yang jibu wajib alaihi atasnya ayat ibu bahwa ia mengetahui misalnya dengan akan seperti demikian pihak itu sudah pada akhlusun alaihi masalah masalah ayat artinya jibu wajib pihak pada akhlusun rasul wa mayastayun apa yang mustayun wa mayajudun apa yang buat. Ini namanya wajibnya wajib akli wajib atas rasul, mustahil atas rasul, jais atas rasul. Namanya wajib akli sama dengan Allah pun begitu, wajib atas Allah, mustahil atas Allah, jais atas Allah. Itu maksudnya apa? Ya wajib, wajib, wajib bagi Allah, wajib bagi Allah. Mustahil bagi Allah, mustahil bagi Allah, jais bagi Allah. Nah, namanya wajib akli. Jadi kalau diarahkan kepada, ditujukan kepada Allah, kepada Rasul, wajibnya wajib akli. Kalau ditujukan kepada mukallaf, wajibnya wajib syar'i. Walladzi awha Allahu ilaihi ahkama wa amara bitabdhihi. Dialah Allah yang telah memberikan wahyu kepadanya, kepada Rasul, akan hukum-hukum, wa amarahu bitabliqih, dan ia perintahkan dia dengan menyampaikan. Fa'ilam yu'mar bitabliqih fahuwa nabiyyun. Maka jika tidak diperintahkan dengan menyampaikan ya, maka dia adalah nabi. Famimma yajibu li maulana jalla wa azza isruna sifatan wa hiya tujuhu umma ma'amu sallallahu alaihi wa sallam.